Baik, sebelum ke pembahasan, kita cek dulu komentar ya. Pertama dari Yansa Official. Pak, cara cek diterima atau enggaknya di PPDB Jabar Tahap 2 itu di mana ceknya? Nanti tunggu di akun tanggal 8 Juli 2020 atau di website PPDB ya. Susilowati, Pak mau tanya kalau tidak diterima di tahap 1 dan 2, kan pemanya tanggal 8, daftar ke swastanya tanggal berapa? Itu bebas, swasta sudah membuka pendaftaran dari sekarang, semoga lolos di PPDB Jabar ya. Niko Belik, sekolah negeri saya depan rumah saya pisan kak, apakah saya diterima atau ada kemungkinan besar saya kegeser sampai urutan ke 1000? Aman, untuk jonasi pasti keterima. Itu hanya urutan pendaftar saja, bukan passing grade. Ya ya dong, jonasi kan dihitung jarak rumah ke sekolah. Jika rumahnya di depan sekolah ya pasti keterima. Itu pasti di bawah 1 km. Cibi Magi, apakah kita bisa memeriksa peringkat siswa pada jonasi di PPDB Jabar? Karena sepertinya masih teracak-acak datanya atau belum sesuai peringkat jonasi. Tidak bisa, itu data pendaftar sesuai urutan tanggal daftar saja. Tunggu saja nanti tanggal 8. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rula Fadila. Alhamdulillah pada kesempatan ini adalah titik akhir dari PPDB Jawa Barat tahap 2. Dan ini kita sedang menunggu kapan pengumumannya yang akan dirilis pada tanggal 8 Juli 2020. Sebelum kita cek nomor pendaftaran di sini, kita akan lihat dulu seleksi PPDB tahap 2 apa saja. Ikuti videonya sampai selesai ya. Kita akan cek seleksi SMA. Untuk jonasi, kuotanya itu sangat besar, 50%. Kemudian sisa dari afirmasi perpindahan orang tua atau anak guru yang dilihat yaitu jarak. Beberapa teman-teman bertanya, "Pak, untuk jonasi ada kriteria minimalnya enggak?" Sebetulnya itu tidak. Jadi, cara perhitungannya, jarak terdekat sampai jarak terjauh hingga memenuhi batas kuota. Misalnya kuotanya itu 150 pendaftar, maka akan dilihat jarak 1 sampai urutan 150, itulah jaraknya. Maka jika ada jarak yang sama, maka akan dilihat usia yang lebih tua. Misalnya di batas kuota itu jaraknya sama, maka yang dilihat yaitu usia yang lebih tua untuk memasuki batas kuota. Jadi mohon maaf, usia di sini tidak dibatasi juga. Tidak ada usia minimal. Yang jelas usianya itu maksimal 21 tahun atau belum menikah. Selanjutnya, seleksi SMK. Prestasi nilai rapot umum. Mempunyai kuota 40%. Ini pun sama. Jika dari tahap 1 ada yang tidak terpenuhi, maka akan dimasukkan ke prestasi nilai rapot umum. Di sini yang akan dilihat yaitu pemeringkatan nilai rapot semester 1 sampai semester 5 kelompok mapel A. Jadi di sini yang dilihat yaitu rata-rata nilai rapotnya. Dan akan diseleksi jarak jika ada nilai yang sama. Itu saja untuk SMA jonasi yang dilihat yaitu jaraknya saja. Jika ada jarak yang sama kemudian dilihat umur yang lebih tua. Kemudian untuk SMK yang dilihat yaitu rata-rata nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Dan akan dilihat jarak jika ada nilai yang sama. Nah, beberapa teman-teman juga bertanya ketika cek di website PPDB itu tidak jelas. Ya memang, karena kalau di website itu bukan urutan tapi sesuai pendaftaran saja. Nanti akan kita lihat hasilnya di tanggal 8 Juli saja. Itulah hasil akhir dari pendaftaran kita. Berikut jadwal PPDB SMA tahap 2. Kita sedang di sini. 2-3 Juli kemarin tepatnya, pihak sekolah telah memverifikasi data calon peserta didik yang telah diinput. Ini akan menjawab pertanyaan teman-teman, "Pak, kapan bukti saya dicetak?" Ya ini dia jadwalnya. Tanggal 2 sampai 3 Juli semuanya sudah mendapatkan bukti tanda pendaftaran. Baik ya.
Kemudian, tanggal 6 Juli, sekolah tujuan akan melakukan rapat dewan guru, kemudian menetapkan hasil PPDB. Dan tanggal 7 Juli, sekolah akan melaporkan ke Dinas Pendidikan. Ini dia, pengumuman jalur zonasi akan muncul di website PPDB atau di akun kita, atau bisa datang juga ke sekolah tujuan pada tanggal 8 Juli 2020, tepatnya hari Rabu. Dan besoknya, 9-10 Juli, segera daftar ulang. Jika tidak daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Dan selamat datang di tahun pelajaran baru, 13 Juli 2020, bertepatan hari Senin. Sedangkan jadwal PPDB SMK tahap 2, sama di sini tepatnya, tanggal 23 Juli kemarin, semuanya sudah mendapatkan tanda bukti pendaftaran. Kemudian tanggal 6, sekolah akan melakukan rapat dewan guru dan penetapan hasil PPDB, laporan ke Dinas Pendidikan tanggal 7 Juli, dan pengumuman tanggal 8 Juli 2020. Segera daftar ulang di tanggal 9-10 Juli. Dan selamat datang di tahun pelajaran baru 13 Juli 2020. Kemudian inilah salah satu untuk melihat cek hasil PPDB. Silakan masuk ke website ppdb.distrik.jabarprov.go.id, kemudian masukkan nomor pendaftarannya di sini. Klik cari, nanti akan muncul langsung diterima atau tidak diterima. Silakan login dan akan masuk ke beranda. Inilah salah satu teman kalian yang lolos di PPDB tahap 1. Selamat ya buat yang lolos di tahap 1. Bagi yang sedang menunggu, tetap optimis, berdoa mudah-mudahan kalian semua lolos di sekolah tujuan. Untuk informasi, pada tahap 1 pengumuman diluncurkan pada jam 14.00. Jadi siap-siap saja jam 14 buka website. Jika berkendala, jika loading, jika sulit masuk, dicoba terus. Karena ini akan serentak seluruh Jawa Barat akan masuk dan login, kemudian server akan penuh. Jadi ini akan bergulir dari jam 14.15 sampai di malam hari untuk informasi. Selanjutnya, apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita daftar ulang? Ini dia. Yang pertama adalah ijazah, atau bisa diganti dengan surat kelulusan. Selanjutnya, akte kelahiran, kartu keluarga, buku rapot, dan surat tanggung jawab mutlak orang tua yang diisi ketika kita mendaftar. Kemudian nanti sekolah akan mencetak dan akan memberikan blanko surat tanggung jawab mutlak orang tua bermaterai. Ini berlaku untuk zonasi SMA dan SMK prestasi rapot umum. Bawa asli, kemudian fotokopinya. Beberapa sekolah akan memberikan blanko bermaterai, jadi bawa 2-3 materai supaya tidak bolak-balik. Ini dia proses daftar ulang. Siapkan dokumen persyaratan, bawa fotokopi dan aslinya. Selanjutnya, cetak bukti tanda diterima. Nanti ketika kita login dan lolos, segera cetak bukti tanda diterima. Jika ada siswa yang tidak daftar ulang sesuai jadwal tanpa pemberitahuan, maka akan dianggap mengundurkan diri. Jadi perhatikan baik-baik jadwalnya. Tanggal 8 pengumuman, tanggal 9-10 daftar ulang. Jika tidak daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri dan menyia-nyiakan kesempatan emas yang sudah kalian perjuangkan sebelumnya. Hati-hati, sanksi sangat berat bagi calon peserta didik dan orang tua calon peserta didik yang memasukkan dokumen persyaratan. Akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan. Baik, terima kasih. Saya atas nama panitia PPDB mengucapkan selamat kepada yang lolos di tahap 1 dan tahap 2. Kemudian bagi yang belum lolos, jangan khawatir, sekolah dimanapun sama saja. Kesuksesan PPDB akan dapat diwujudkan dengan kerjasama semua pihak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan konten-konten pendidikan
yang dapat membangkitkan semangat belajar untuk kemajuan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.